Halo YouTube lover, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di STR News TV. Dilansir dari gridstar.id, nama pesinetron Arya Saloka kini tengah naik daun. Arya Saloka kini bahkan membuat banyak selebritis wanita tergila-gila karena perannya sebagai Aldebaran dalam Ikatan Cinta. Saking populernya, Arya Saloka kebanjiran job hingga tak punya waktu untuk keluarga. Apalagi selama ini Ikatan Cinta berlokasi syuting di dua tempat di Bogor dan Jakarta. Dalam tayangan YouTube Miss Ayu Dewi, Arya Saloka membeberkan soal kehidupan keluarganya. "Kalau nyamperin gak mungkin sih, palingan gue yang pulang," ujar Arya Saloka. Bahkan lawan main Amanda Manopo ini mengaku pernah protes karena tak bisa ketemu keluarga. "Gue gak usah datang deh kalau dipaksa berangkat pagi. Kasih kesempatan gue ketemu anak gue dong. Kasih kesempatan gue ketemu istri gue dong," ujar Arya Saloka curhat. Tak hanya itu, Arya Saloka juga mengaku sedih lantaran hanya bisa bertemu anak sebentar saja. "Main, langsung mainan. Tadi pas gue mau cabut kayak mau nangis. Jarang ketemu gue kan," imbuhnya. "Kalau capek dia suka nawarin mijitin atau apa. Mau kopi atau apa?" tanya Ayu Dewi. "Kalau nawarin, pasti nawarin. Tapi istri gue lebih capek ngurusin anak sendirian," jawab Arya Saloka yang makin membuat Ayu Dewi klepek-klepek. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.